kau 1 sen pun untuk beli barang. Masuk dulu lah. Alah, dia pun letak racun ni lah. Aku dah masuk kan. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So hari ni Aki dengan papa, dengan mama. Oh, semua pakai mask. Mama tak nak tunjuk muka ke, Ma? Tak nak. Ah, tak nak. Semua tak nak tunjuk muka eh. Jadi hari ni kita orang baru dapat tahu kan semalam 1 Jun ni akan ada total lockdown. Ha, total lockdown macam PKP dulu-dulu, tak boleh keluar rumah, duduk rumah aje. Kalau keluar pun seorang dua je. Ha, hari ni kita mungkin hari last kita bertiga lah. Nanti lepas ni diorang berdua atau seorang je pergi beli makanan atau apa-apa keperluan barang dekat rumah. Jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting 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 ting. Ah, mama aje nak melayan aku. Papa tak nak layan aku sebab dia tengah fokus drive. Hari ni Aki nak buat tu jelah, vlog jalan-jalan. Kita dah bergegau. Bonggol tadi. Jadi kita nak tunjuklah korang yang Aki beli barang, panic buying apa. Kita bukan tak adalah panic sangat sebab kita dah pernah alami dulu PKP dulu macam mana kecohnya dulu orang beli barang kan. Ha. Kita tak tahulah. Mama panic tak, Ma? Tak ada. Tak panic. Tak. Ha, mama nak panic apa? Mama dah menang dah gaji YouTube hari tu ni, Ma. Dapat 1,000 ni, Ma. Ha. Oh, asyuk. Tak buat duit. Ha? Tak buat duit. Eleh. Tak buat duit. Mama, kalau kita bagi duit banyak mana pun, last pakai duit aku juga. So, Mama simpan duit banyak-banyak, Mama nak beli apa? Ya, ada le. Ada le. Semua dah ada. Simpan je. Hmm, itulah. Kalau Papa duit Papa simpan, beli apa? Ha? Adalah. Semua nak berahsia. Sebenarnya Akim malu tau nak rakam-rakam dekat luar sebab orang macam pandang-pandang kita, rasa tak selesa kan, Ma? Pandang-pandang jeling-jeling. Pandang-pandang jeling-jeling ah, sebab Akim jarang buat outdoor aktiviti pula. YouTube content Akim banyak indoor saja. Sebab dekat outdoor ni kita seganlah nak bercakap-cakap macam ni. Nanti orang kata apa benda le budak ni membebel. Ha, macam itulah. Sekarang ni pukul 3:13 petang. Okay. Tu nak cakap apa lagi? Aku tak tahu cakap apa. Jagilah sampai dekat mall. Kat sampai mall eh. Mall ke supermarket? Mall ke apa beza mall dengan supermarket? Eh? Mall tu besar, mall supermarket besar. Tu kecil. Oh, mall besar, supermarket kecil. Kalau supermam? Supermam tu besar. Habis mama supermam ke mam je? Mam je. Oh, mam je, bukan mama. Oh. Okeylah, nanti sampai kita rakamlah apa yang patut, okey? Okey, bye-bye. Yeay, kita dah sampai. Sumpah, lama gila nak cari parking tadi. Sebab tak ada parking. Kau tengok, sampai ke belakang sana penuh dengan kereta je. Parking penuh. So, kita nak masuk dulu dekat dalam mall. Jom, jom, jom. Kita lintas dulu. Okay, time ni kita orang beratur. Sumpah panjang gila weh. Lama menunggu. Lepas tu aku pula entah apalah hawa aku merakam macam ni. Sebab orang pandang-pandang aku malu. Wow, alah, alah. Okay, sekarang kita dengan Papa. Kita tak tahu nak cakap apa sebab ramai gila orang sekarang. Kita ada ambil ni, adalah bahan-bahan untuk kita buat konten dekat rumah nanti. So stay tune lah, macam-macam aku beli ni. Mama dekat bahagian lauk-lauk sana. Papa nak beli apa lagi, Pa? Tak tahu ke. Ha, beli Papa minyak pun minyak. Tak tahu beli apa. Kau tengok beli apa? Beli minyak. Tak ada papam, pam-pam. Ha, ini semua untuk api kentang ni. Untuk api kentang. Untuk akidus. Yang ni buat konten. Ada macam-macam lagi. So stay tune je lah, okay? Kau tak boleh bercakap banyak-banyak ni. Semua pandang ni. Awal betul. Okay lah, bye. Ada orang pandang. Yeah. Oh yeah, ni dia kita punya panic buying dah, Pa. Jom kita okay. Balik. Jom balik. Oh, Pa, telur. Ha, telur letak bawah lah macam biasa. Penat weh. Semua tak boleh rakam sebab jalan berpusu-pusu orang nak masuk. Lepas tu beratur pun. Berapa lama, Pa, kita beratur satu tadi? Satu jam. Satu jam. Hampir satu jam juga kita beratur menunggu je. Aku nak merakam pun susah. Tu yang aku ambil gambar je tunjuk satu kat korang. Satu jam tinggal dalam shopping, tinggal satu jam lagi. Sebab dekat dalam shopping dia kata kena dua jam je untuk kita shopping. Masalahnya sejam dah beratur. Nampak suara pun dah hilang. Haus. Dalam bebel lagi dah beli barang lagi. Lepas tu kita beli buah. Sini sikit, Ma. Ni kita makan buah lah. Tak ada pom-pom-pom.
Okay, ada beli strawberry. Harga dia berapa ringgit ni? RM18. Tak dapat pergi ke Marina Helen. Kita tak dapat melancong kan sebabkan PKP ni. Jadi kita belilah strawberry. Mengidam nampak, bukan main besar lagi strawberry dia. So kalau kita ke Marina Helen tu RM3.20. Cameron 3 kotak biasa RM20. Yang ni satu kotak je RM18. Itulah nak pergi Cameron tak tahulah bila kan. Jadi kita beli ni, jom kita buat review makan-makan. Okay, inilah dia strawberry besar. Pam pam pam. Oh, besar weh. Ada berapa biji je ni, aku tak tahu. So kita rasa dululah. Kita bagi mama rasa lah dulu nak, Ma. Mama nak eh. Oh, besar. Cuba mama rasa. Lepas tu kena bagi review. Masuk. Tak basuh ke, Ma? Ke benda tu dah siap basuh eh? Tak payah basuh. Tak payah basuh. Dah darurat. Darurat. Rasa apa, Ma? Aneh. Manis? Manis. Lagi sedap daripada kamera punya? Tak, kamera fresh punya lah. Ini dia dah ambil yang dekat kamera dah hidang-hidang. Ini dah siap packing. Yelah. Memang mak kita tak kerti pandai review sangat lah. Makan laju. Okay, kita cuba rasa. Bismillah. Cuy, manis lah. Manis? Biasa rasa strawberry. Kita beli dekat kedai buah tadi. Rasa buah apple. Apa? Oh, papa pakai double mask eh. Susah nak buka mask tu, so kita makan. Sedap weh, manis weh. Biasa makan strawberry masam. Sedapnya. Mahal pun berbaloi lah. Jadi itulah. Banyak lagi buah kita beli. Mungkin akan ada video lain juga. So nanti balik rumah nanti, kita unboxing lah sikit-sikit barang apa yang kita beli. Okay, kita jumpa kat rumah nanti. Okay, kita dah sampai rumah. Inilah barang-barang kita yang kita beli. Kita tunjuklah resipnya. Kita bersama Tarapapam-pam-pam Akidos yang pakai baju Akil. Bila bila ni baju kau? Ini baju aku. Ni baju aku, di bawah. Demi Allah. Tengok dia main-main nama Allah. Apa benda? Ni baju Akil, baju polo. Kau sejak bila pakai baju polo? Aku duit berkepuk-kepuk kat aku nak beli. Penipu. Itu baju Akil. Jadi ceritanya, kita keluar pergi shopping. Lepas tu, kau tak nak pakai duit kau satu sen pun untuk beli barang. Gaji YouTube kau banyak. Mana ada? Gaji YouTube banyak. Berapa? RM100,000. Tak ada, menipu. RM100,000, demi Allah. Mana ada? Okay, ni dia kita punya receipt. Tak ada perempuan. Cuba teka berapa? Pandang ni je. Kau teka berapa? Teka lah. RM1,000 lebih ya? RM1,000 lebih, salah. Sebab kali ni kita berjimat cermat. Semuanya total. Tak ada perempuan, perempuan. RM925.22. Hampir RM1,000. Sebab itu pun kita jimat sikit je. Kita berjimat. Jimat sangat. So aku ada hadiah untuk kau. Taruh pom pom pom. Aku yang makan tu manis. Aku niat nak bagi dia. Dia kata kan, bu, manis. Aku pun hati korang ambil. Kejap dia nak buat video. Tu kata aku dah nak makan. Habis orang nak buat video makan. Lepas tu nak kau bagi review jujur. Papa, kita ada beli madu juga. Basuh. Bagi basuh. Tak basuh lagi. Tak basuh. Tapi tu fresh. Fresh dari ladang. Harga dia mahal. Tapi rasanya dia dah basuh lah. Rasanya lah. Sebab strawberry premium. Kau pernah makan kan? Okay. Ni kita letakkan dengan madu. Asal dia tak nak fokus eh? Sebab aku handsome sangat kan? Muka kau kena nampak gelap. Cuba tengok muka. Wah. Itadakimasu. Cak. Itadakimasu. Lagi sedap. Tadi makan ni ada lah tu. Kita letak dengan madu. Tidak tu tau. Lagi dua tu. Orang ambil yang kecil ni lah tadi. Ambil yang besar. Gaduh. Wow. Besarnya. Saya tengok. Wah, dia tak boleh nampak mata. Sebesar ibu jari. Besar. Kau letak dengan madu, sedap gila. Letak dengan madu eh. Tunjuklah atas sikit strawberry kau. Kau ni macam lupa pula ada orang tengok. Lupa. Sedap kan? Patut beli banyak ni. Sedap. Kan? Ni manis. Besar. Dia lagi besar lagi manis. Tadi aku yang paling kecil masam.
Nah, nak makan semua bodoh. Tak, jap. Oh, ada angkut juga nanti lah. Lepas tu kita tengok Mama ada masak apa ni? Ini ayam masak apa ni, Ma? Ayam masak rentong. Ha? Ayam masak rentong. Ayam tak masak banyak sangat eh. Ada fishball. Itu apa? Ada ikan bakar eh. Nasi goreng papa masak. Masak ke? Ha, dia ni orang lain nak orang bagi masak. Ha. Apa nak bongkang aja. Ni cuba makan fishball ni dengan semua sedap. Duit ada free. Sedap. Kita ada beli ni juga. Tak ada papam. Okey. Kita akan makan semua dengan madu. Rasa dia lagi sedap lah. Jadi cepat dan sedap lah. Jadi cepat dan sedap. Tak ada pam. Wuuuh. Dia kata ni tak ada biji. Kurma. Bukan kurma. Anggur. Okay. Kita rasa. Oh, lupa pula. Ada biji lah. Dia tipu kita, Ma. Mau makan ada biji. Kenapa? Kau suwe. Masuk dulu lah. Basuh kan? Alah, dia pun letak racun ni lah. Tak boleh basuh kan? Aduh. Apa pun pakcik jajak? Macam kita kena tunjuk dalam video. Nah, cerita balik. Ini emas ni, baru-baru keluar kerajaan tetapkan RM1.20 satu. Tapi sekarang, satu kotak ada RM56 sahaja. So, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, diorang makin untung banyak lah. Itu je? Itu je. Papa tak nak naik? RM6 ada 50 keping. Papa tak nak bisnes jual face mask? Baru tak sampai 15 sen. Jadi kesimpulannya apa lagi? 15 sen. Kesimpulannya? Mampu ni kau luar. Ni kau pakai lorong nak jalan ni? Ha? Nak pergi masjid. Hey, masjid? Yes. Wah, akidah. Dah semayang kan? Tunang. Nak bertunang? Oh, dengan siapa? Oh, aku lupa pakai cincin. Dengan Bunian. Berapa kali kita cakap? Akidah nak kahwin dengan Bunian. So, kalau sesiapa ada Bunian yang tengok YouTube Akhir ni, jangan lupa ngorak akidah. Sebab dia minat dengan Bunian. Sekali kau kena sorok dengan Bunian, habis kau. Lepas tu ada ha, ni, kuih kodok. Kuih kodok apa? Kuih kodok rentong memang. Kuih kodok kental. Oh. Bolehlah. Rasa kentang ada lah, kentang ada bawang kat dalam je. Not bad. Kita cuba rasa ayam rentongnya. Tak apa papa. Ma, ni ayam mama buat sendiri ke yang goreng tu? Yang goreng. Oh. Ini ayam yang tinggal nak goreng je. Bukan mama buat ni. Kalau mama buat, ayam dia tak macam ni. Sebab dia ayam BBQ lah, Ma. Ayam BBQ lah. Baru teringat akibat dia hari tu. Sedap. Walaupun muka dia buruk, rupanya buruk, tapi sedap. Aku belum makan tengah hari. Lepas tu, last kali ada ni. Apa ni? Fishball sotong? Boleh lah. Sekejap. Okay, jadi terima kasih semua tengok video akhir kali ni. Macam awal lah. Aku tak dapat rakam semua kat dalam. Sebab tu lah, tadi pun masa jalan-jalan ada orang ambil gambar lagi. Ada orang kenal kita. Ya, ada orang kenal tu walaupun pakai mask. Lepas tu dia kata, Akidus. Ya. Mana kau punya cincin? Cincin kahwin? Wah, kahwin dengan Bunian. Jadi terima kasih semua tengok video kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Dah bila.